Iya, saya beberapa kali dokternya ada filsafat gitu, kemudian lanjut deh. Di dokter apa dokter? Pak Budi kok kontaknya saya terus. Gimana Pak Budi? Pak, hati-hati loh Pak. Stand by aja Pak. Tidak juga. Jadi umpama kayak rumah sakitnya atau rumah sakit daerahnya jadi yang pertama, yang jangka pendek, memang tekanan ke rumah sakit harus dikurangi. Dengan cara saya minta kalau yang berat-berat langsung dikirim ke Semarang saja. Supaya mengurangi tekanan kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan di Kudus. Yang kedua, saya juga minta karena banyak sekali yang sudah terpapar tenaga kesehatannya. Coba tolong dijaga bukan lingkungan rumah sakitnya, tapi lingkungan keluarganya. Malah kalau bisa ditinggalin dulu lah di asrama, supaya mereka tidak tertular pada saat pulang. Karena kalau pada saat rumah sakit kan mereka udah pakai masker. Dan yang ketiga, balik lagi untuk mengurangi tekanan tenaga kesehatan, kita bantu nanti pakai perawat sama dokter-dokter dari luar. Udah ngomong sama ID, udah ngomong sama Politeknik Tenaga Kesehatan di Semarang di bawah saya kan, untuk bisa dibantu kita. Tapi itu yang kepepet gitu. Karena udah, kalau udah sampai ke rumah sakit udah telat. Saya bilang yang lebih fundamental, protokol kesehatan, pakai masker, jangan kerumunan. Aku minta Pak Bupati tolong edukasi masyarakatnya lebih sering lagi. Sama yang kedua, juga testing, tracing, isolasinya, treatmentnya tuh mesti jalan. Jadi testingnya tuh, dibilang, Pak, kita WHO 1/1000 udah. Tapi 1/1000 kalau positivity rate-nya itu di bawah 5%. Ini positivity rate-nya udah 50%. Artinya mesti lebih banyak, jangan 1/1000, 5/1000, 6/1000. Kalau PCR-nya nggak cukup, aku drop antigen 50.000 di sana. Supaya bisa cepat dites. Sudah saya drop juga mobil PCR dari Jogja, dari ini di Tarau sana. Aku bilang, kalau tol pasti kurang, Semarang kuat sekali. Nah itu lab kesedanya Semarang salah satu yang paling kuat di Indonesia. Itu dikirim berapapun bisa. Kan bisa cepat, bisa sehari, harusnya bisa. Itu yang buat testing. Ya, yang ada dua hal sebenarnya. Yang pertama terkait dengan penanganan medis, dan alhamdulillah seperti Pak Menteri tadi sampaikan, rasanya sudah tercover semuanya. Yang kedua, secara politis. Nah, ini tadi tugas saya melakukan pembinaan. Maka saya minta Pak Bupati nggak perlu ragu, begitu. Kalau kemudian harus dilakukan tindakan tertentu, lakukan saja. Kalau ada kompetensi-kompetensi yang kurang, cari kompetensi yang ada agar keputusan bisa cepat sehingga semua bisa berjalan. Namun perlu kiranya kita saling mendukung. Maka ada TNI, ada Polri ya yang sudah siaga untuk bisa kita dorong. Saya hanya minta pada Pak Bupati perintahkan semuanya yang OTG ya, yang positif, masukkan semuanya ke isolasi terpusat. Siapkan tempatnya, kalau nggak ada, saya siapkan yang ada di Semarang. Kita punya beberapa tempat ya, Pak Hendi aja nawarin ya, di rumah dinas, kami di Diklat ada, kalau perlu mau dibawa ke Donohudan kami juga siap. Tapi perintahkan itu agar mereka bisa mau, dan TNI Polri nanti siap untuk membantu, menjemput dan sebagainya. Ambulan dan sebagainya sudah diberikan, maka tinggal sekarang keputusan-keputusan untuk itu bisa dilaksanakan. Saya kira itu. Dan dari Pemprov juga kita punya tim yang mulai hari ini ngantor di sana. Jadi kita dampingi, kita advokasi, biar semua menjadi semangat kembali, tidak merasa sendirian, dan kita bisa membantu menyelesaikan. Tapi lagi-lagi saya nggak akan bosan, masyarakat dukung ya, agar ini bisa segera selesai. Dukungnya nggak sulit kok, semua disiplin protokol kesehatan. Ya. Itu dari Pertamina Pak. Oh gitu ya, ya ya. Karyadi dulu ya. Karyadi. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih.